wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita tidak akan disebut muslim, mukmin apalagi sampai kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, hari ini tanggal 14 Dzulhijjah, kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai ke bab cinta. Kita akan berbincang tentang amalan hati kita, karena di antara bukti keimanan kita adalah kita cinta karena Allah dan membenci karena Allah Azza wa Jal. Nah, silakan dibaca. Surat Al-Anfal ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslim, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Barakallahu fikum. Sebenarnya ayat ini tidak tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang disebutkan hanya dua ayat saja, yaitu yang di surat Al-Fath dan yang di surat Al-Hasyr. Tapi ini mukaddimah dari penyusun syarah Riyadhus Shalihin tentang pentingnya masalah al-wala wal-bara, tentang urgensi mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Orang-orang kafir itu saling mencintai di antara mereka, saling loyal, saling melindungi. Dan kita yang beriman kadangkala gak seperti itu kepada saudara kita yang beriman. Bahkan sebagian muslim itu mencintai orang-orang kafir. Dia benci sama muslim. Ini salah satu tanda kemunafikan sebenarnya. Karena orang-orang munafik tuh sama orang Islam gak suka, tapi sama orang-orang kafir cinta mereka. Bahkan kalau kumpul sama mereka, ngobrol sama mereka, mereka itu benar-benar menunjukkan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir. Adapun ketika mereka kumpul sama umat Islam, ya hanya sekedar bermanis lidah. Maka ahibati fillah, ini urusannya adalah urusan dengan keimanan. Kita perlu mengkoreksi hati kita. Apakah kita mencintai orang-orang yang beriman atau tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis-hadis di mana orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana sih masyarakat muslim
masyarakat yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Urusan COVID-19 apabila melanda sebuah tatanan masyarakat yang didirikan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling melindungi. Mereka akan saling membantu, bahkan lebih dari itu, mereka akan mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri dalam urusan makan, minum, atau yang semisal. Maka tatkala umat Islam menghilangkan wala dan bara, loyalitas dan antipati yang seharusnya berada dalam hati dia, sehingga dia menganggap semua orang itu sama, apalagi beranggapan semua agama itu sama, maka yang akan terjadi adalah kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Mungkin kau berpikir toleransi. Ya, kalau bicara toleransi, kita menghargai orang lain, kita tidak mengganggu ibadah orang lain, tapi secara hati kita benci dengan orang-orang kafir dan kekufuran mereka. Secara amalia, ya, tetap kita harus menegakkan keadilan. Seorang polisi benci sama pelaku kriminal, tapi bukan berarti kebencian dia itu membuat dia mendzalimin orang-orang tersebut. Tidak, tapi benci itu ada. Benci kepada kemaksiatan, benci kepada perbuatan dosa, benci kepada pelaku kemaksiatan, benci kepada pelaku dosa. Itu hal yang harus ada di hati kita. Dan kita tidak sedang berbincang tentang ujaran kebencian, tidak sedang menghasut orang-orang untuk benci, tapi kita orang-orang yang beriman, kesempurnaan imannya adalah dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kita akan lihat sebentar lagi bagaimana Allah Azza wa Jal menggambarkan orang-orang yang beriman, menggambarkan tentang follower Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, silakan dibaca di surat Al-Fatah ayat 29. Surat Al-Fatah ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia,
dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini bagaimana Allah mensifatin Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang bersama Nabi, ini kita bicara para sahabat, kita ingin bersama Nabi. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Gimana sih sifat para sahabat Nabi? Maka disebutkan di sini, asyidda 'alal kufar. Mereka adalah orang-orang yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ingat, bukan berarti kita membolimin. Sikap keras ini menunjukkan ketegasan mereka. Kalau bicara keimanan, afwan, nggak ada tawar-menawar. Mukmin itu keras. Bahkan Allah memerintahkan kepada seorang mukmin, "Qul ya ayyuhal kafir." Katakan, wahai orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum a'biduna ma a'budu." Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalau urusan agama, maka sikap mukmin itu jelas. Ya, mungkin ada ayat lain yang seringkali dijadikan dalil. Bahwasanya Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Iya. Tapi apakah orang-orang yang pengasih itu berarti dia tidak bersikap keras? Kadangkala dia bersikap keras kepada orang yang dia kasihi. Seorang ayah memukul anaknya. Seorang ibu memukul anaknya. Apakah dikatakan ibu itu tidak pengasih? Ibu itu penyayang. Rasa sayang itulah yang mengantarkan dia untuk bersikap keras kepada anaknya. Maka tolong difahami. Nggak bertentangan ayat ini dengan Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Jadi sikap-sikap keras itu salah satu bentuk rahmat. Agar tidak terjadi kerusakan. Agar tidak terjadi kerancuan dalam urusan agama ini. Asyidda 'alal kufar, ruhama bainahum. Saling mencintai, saling mengasihi di antara mereka. Nih. Kalau engkau muslim, maka engkau harus mengasihi orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujadan. Kalian melihat mereka, mereka ruku, mereka sujud. Ngapain? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bukan riya. Bukan karena ingin sanjungan manusia. Itu orang beriman, ibadahnya itu bukan cari muka. Bukan pencitraan. Anda ingin menyampaikan hal ini. Karena sebentar lagi pilkada akan bermula orang-orang yang mencari muka agar dipilih oleh rakyat. Ana berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji. Karena pulang haji dia hendak mencalonkan diri jadi ya bupati, gubernur atau apa. Enggak. Orang beriman itu melaksanakan ibadahnya mencari karunia Allah, bukan mencari karunia manusia. Mencari keridhaan Allah, bukan mencari kesenangan manusia. Dia gak peduli orang-orang mau benci sama dia. Yang penting Allah ridha sama dia.
Kemudian disebutkan di sini simahum fi wujuhim min atharis sujud, dzalika matharuhum fit Taurat. Nih, permisalan mereka, sifat yang disebutkan di dalam Taurat. Artinya di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ternyata telah disebutkan di sana sifat Nabi kita Muhammad alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Itu di Taurat. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Disebutkan bahwasanya pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Ingat, bukan tanda hitam maksud. Kalau ada orang hitam di keningnya, ya kadangkala memang kulit dia yang sensitif. Kadangkala sejadah tempat dia sujud mungkin yang kurang bagus kualitasnya. Jadi ini bukan ukuran orang itu ahli sholat karena jidatnya hitam, enggak. Ada orang yang mungkin lebih banyak sholatnya tapi jidatnya enggak hitam. Jadi hitamnya kening kita itu kadangkala disebabkan tadi sensitif kulitnya ya, atau karena sejadahnya. Tapi kalau sejadahnya bagus, insya Allah terjaga wajah dia. Makanya para ulama ketika bicara tentang orang-orang yang jidatnya hitam, maka usahakan ketika sujud itu tidak bersandar kepada jidatnya. Dia meletakkan keningnya di bumi, tapi tidak menjadi sandaran. Maksudnya sandaran, antum bisa lepas tangan ketika sujud. Jadi keningnya ini jadikan tahanan. Itu kadang-kadang menjadi penyebab, salah satu penyebab jidat hitam. Maka engkau bersandar kepada tanganmu, jidatmu engkau letakkan. Kemudian nasihat para ulama juga, kalau memang jidatnya hitam karena ya karena sensitif tadi atau karena sejadahnya, mungkin bisa memberikan sesuatu krim atau apa untuk mengobatin hal tersebut. Adapun yang dimaksud di sini, di wajah mereka, di jidat mereka ada bekas sujud, maksudnya ada perilaku, ada karakter yang baik, yang nampak dari cerahnya wajah mereka. Jadi bekas ibadah itu nampak di wajah mereka. Jadi bercahaya wajah mereka. Karena orang yang hatinya bersih, bersihnya hati itu akan memancarkan cahaya ke wajah dia. Begitu pula amalan yang baik akan menampakkan apa ya? Kadang-kadang kita ngelihat orang, ya Allah, wajah orang ini kok menyenangkan hati gitu ya. Padahal dia bukan orang yang tampan, tapi menyenangkan hati. Itu pancaran cahaya dari hati dia dan amalan dia. Itu yang dimaksud, dan itu permisalan yang ada di dalam Taurat. Adapun permisalan yang ada di dalam Injil, di sini disebutkan seperti sebuah tumbuhan ya. Bagaimana benih lah mengeluarkan tunasnya, kemudian dia semakin tinggi, semakin kuat, semakin kokoh, gagah perkasa. Petani jadi kaget, ya Allah, gede banget nih pohonnya. Para petani kagum, orang-orang kafir sakit hati. Sakit hati dengan kekuatan umat Islam. Dan itu yang terjadi di masa sahabat Nabi. Di mana orang-orang musyrikin, liyaghidhu bikumul kuffar, orang-orang kafir itu ketika melihat kekuatan umat Islam, mereka sakit hati, mereka kesel, mereka marah ketika melihat para sahabat Nabi yang awalnya dikira sama mereka penyakitan, enggak punya kekuatan ya. Ternyata mereka menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Di sini para ulama menjelaskan, kalau ada orang-orang yang sakit hati sama para sahabat Nabi, maka mereka digabungkan bersama orang-orang kafir yang gak suka sama sahabat Nabi. Ada kelompok-kelompok yang benci sama para sahabat Nabi karena kekuatan mereka. Mereka dapat menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, Mesir, Yaman. Dan Allah sudah sebutkan itu di Injil.
bagaimana gambaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang awalnya mereka tunas kecil. Ketika mereka di Mekah, ya, mereka tertindas. Kemudian ketika mereka hijrah, mereka masih kecil. Kemudian lambat laun kekuatan itu tumbuh besar. Mereka saling mencintai, mereka saling mengasihi. Dan itu yang membuat orang-orang kafir jadi kesel. Dan Allah Azza wa Jal menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, ya, apa? Mereka akan mendapatkan ampunan. Ya, mereka manusia biasa. Mereka bukan malaikat yang tidak berbuat dosa. Tapi bagi mereka ada ampunan dan pahala yang besar. Tuh, orang-orang yang beriman kayak gitu. Jadi ternyata di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim telah disebutkan. Dan intinya mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir. Dan mereka saling mengasihi di antara mereka. Kerasnya sikap mereka kepada orang kafir itu sebagai bentuk rahmat. Bukan berarti mereka tidak toleransi. Dan kita tahu para sahabat Nabi hidup di kota Madinah berdampingan sama orang-orang Yahudi. Hidup aman, damai, tentram, tidak saling mengganggu. Tapi ternyata Yahudi yang ganggu duluan. Akhirnya mereka diusir. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Surat Al-Hasyr ayat 9, ya. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوقى سوء نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin. Dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita melihat nih bagaimana Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang saling mencintai. Yang sejatinya mereka tidak saling kenal. Nih orang-orang Muhajirin gak pernah ketemu orang-orang Ansor. Mungkin ada sebagian yang pernah jumpa ketika orang-orang Ansor datang ke kota Mekah untuk berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi secara umum mereka gak saling kenal. Namun apa yang menggabungkan mereka atau menyatukan mereka? Iman. Itu orang-orang Muhajirin meninggalkan kota Mekah, datang ke kota Madinah, disambut sama orang-orang Ansor.
Lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang isi hati orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ini kesaksian Allah Azza wa Jalla. Ini bukan pura-pura dari orang-orang Ansar. Kadangkala kita senyum, ya tertawa, tapi hati berat, ya enggak. Mereka benar-benar cinta. Bahkan kecintaan mereka itu dibuktikan sama mereka. Apa kata Allah? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka sama sekali tidak merasa berat dengan apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Bukan diberikan kepada mereka, orang-orang muhajirin dikasih. Mereka enggak berat, mereka senang. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin walaupun mereka sendiri susah, jemaah. Mereka butuh. Ini bukti cinta. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat sebuah perjanjian, ya. Perjanjian persaudaraan. Orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dijadikan saudara sama orang-orang Ansar. Kisah bagaimana ini saudara, bukan saudara seiman, ya. Kalau saudara seiman itu sudah otomatis. Tapi ini saudara yang lebih dari itu konsekuensinya. Sampai-sampai mereka saling mewarisi pada waktu itu yang dijadikan saudara Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah Abdurrahman bin Auf yang dijadikan saudara sama Sa'ad bin Rabi. Bagaimana Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf separuh kebunnya milik dia. Tapi Abdurrahman menolak. Istrinya salah satunya disuruh pilih untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Itu pun ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahimu di keluargamu dan di hartamu. Ada gambaran lain, jemaah, tentang bagaimana orang-orang Ansar mencintai orang-orang muhajirin. Jadi tatkala orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah, orang-orang Ansar menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk membagi. Membagi apa? Membagi harta mereka sama orang-orang muhajirin. Udah bagi dua sudah. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam tidak melakukan itu. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin ini enggak tahu bercocok tanam. Mereka berdagang. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam, udah, tetap itu tanah milik kalian. Orang-orang muhajirin tinggal di tempat kalian. Nanti kalau dapat hasil, ya udah bagi. Jadi tetap tanahnya milik orang-orang muhajirin, tapi hasilnya nanti orang-orang tanahnya milik orang-orang Ansar, namun hasilnya itu dibagi bersama orang-orang muhajirin. Ketika penaklukan Yahudi Bani Nadir, Nabi itu dapat lokasi baru di mana orang-orang Yahudi berkhianat, akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Dapatlah sebuah lokasi baru. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasalam mengumpulkan orang-orang Ansar tentang masalah pembagian. Nabi memberikan pilihan kepada mereka. Apa kata Nabi SAW? In syi'tum kharaju min ardikum. Kalau kalian mau, kalian berkehendak, tuh orang-orang muhajirin, udah biar mereka keluar dari tanah kalian. Kan mereka tinggal di tempat kalian. Biar mereka keluar dari tempat kalian. Wa qasamtuha bainahum dunakum. Itu pemukiman Yahudi itu, Bani Nadir itu, udah aku bagikan ke orang-orang muhajirin, tapi kalian enggak usah, enggak dapat apa-apa kalian. Biar buat mereka aja. Wa in syi'tum, tapi kalau kalian mau, baqu fi ardikum. Orang-orang muhajirin tetap di tempat kalian, di tanah kalian, maka itu tanah aku bagi di antara kalian. Artinya orang-orang Ansar dapat, orang-orang muhajirin dapat. Ini tawaran Nabi SAW. Ana ulangin. Tawarannya,
orang-orang muhajirin keluar dari tanahnya orang Ansar, tinggal di tanah baru mereka, tapi orang-orang Ansar gak dikasih. Gak dapat bagian sudah. Kan mereka udah ditinggal sama orang-orang muhajirin, tanahnya udah milik mereka semuanya. Atau tetap orang-orang muhajirin tinggal di tanah-tanah kalian, berarti tanah itu dibagi antara kalian sama antara orang-orang muhajirin. Apa yang dipilih oleh orang-orang Ansar? Apa kata mereka? La ya Rasulullah. Enggak Nabi SAW, jangan kayak gitu. Terus gimana? Bal yabquna fi ardi. Mereka tetap di tanah kami. Mereka enggak boleh keluar dari tanah kami. Mereka tetap di tanah kami. Waqsimha bainahum dunana. Itu tanah Banu Nadir bagikan buat orang-orang muhajirin. Tak usah kami. Subhanallah jemaah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan orang-orang Ansar itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan orang-orang muhajirin walaupun mereka sendiri butuh jemaah. Mereka memilih orang-orang muhajirin tetap di tanah mereka dan itu tanah buat orang-orang muhajirin. Ahibati fillah, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita seperti mereka. Dan Allah menyebutkan di akhir ayat ini, wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya. Kita ini punya jiwa yang bakhil, yang cinta harta. Tapi kalau Allah selamatkan kita dari sifat bakhil tersebut, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Azza wa Jal dan orang-orang yang sukses. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Hadith nomor 375. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Anasin radhiyallahu anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala yang lainnya, mencintai seseorang yang dicintainya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci untuk kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, bicara iman, ternyata iman itu ada rasanya, ada manisnya. Jadi kalau ada sebagian kita yang sudah beriman puluhan tahun, dia membawa KTP dengan agama tertulis Islam bertahun-tahun sampai umur 50 tahun, 60 tahun, tapi dia masih merasa terbebani dengan agama Islam ini dan belum merasakan nikmatnya jadi orang Islam, belum merasakan manisnya keimanan, berarti ada masalah sama antum. Iman itu orang kalau sudah sampai, maka kita akan melihat bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun mau dipotong kakinya, mau dipotong tangannya,
mau disalib tubuhnya, mereka gak peduli. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kita melihat bagaimana Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud cerita tentang orang-orang yang beriman, yang kemudian dilemparkan ke parit yang sudah dinyalakan sama rajanya, yang tetap beriman dilemparkan ke api. Hari itu dibunuh oleh raja tersebut kira-kira 20 ribu muslim dilemparkan ke parit-parit api tersebut. Kenapa mereka kok mau ya? Mereka udah merasakan manisnya iman. Kisah Mashitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya, putrinya Fir'aun. Bagaimana anaknya satu persatu dimasak sama Fir'aun. Di kuali yang berisikan minyak. Dan dirinya pun diceburkan ke sana bersama bayinya. Tapi dia pun tetap lakukan itu. Kenapa? Udah merasakan manisnya keimanan. Gak mau ditukar sama dia. Bagaimana Bilal bin Rabah yang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, yang dibawa keliling sama anak-anak di kota Mekah ketika terik matahari Mekah menyengat, diseret tuh Bilal, kemudian dikubur di atas pasir panas dan ada batu besar yang diletakkan di dadanya. Kenapa Bilal tetap mengatakan ahadun ahad? Mereka udah merasakan manisnya iman. Sedangkan kita masih banyak yang merasakan manisnya fulus, manisnya jabatan, lezatnya menjadi pejabat, lezatnya mendapatkan harta, sehingga kita belum merasakan lezatnya keimanan. Taib. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga perkara. Apabila tiga perkara ini dimiliki oleh manusia, maka engkau akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Lebih. Ingat, lebih. Engkau cinta harta, wajar. Engkau cinta sama orang tuamu, biasa. Cinta sama istrimu, cinta sama anak-anakmu, cinta sama jabatanmu, cinta sama pekerjaanmu, cinta sama usahamu, bisnismu, biasa. Tapi Allah dan Rasulnya harus lebih antum cintai daripada semua yang ada di muka bumi ini. Bahkan harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Sampai pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, innaka ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Apakah diterima Umar bin Khattab? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la ya Umar. La. Enggak. Enggak bisa seperti itu. Aku harus lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar berpikir, benar. Maka Umar mengatakan, innaka ahabbu ilayya min nafsiya. Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu beliau alaih salatu wassalam mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru nyampe. Baru benar. Maka kita melihat bagaimana para sahabat Nabi mengorbankan jiwa mereka demi mempertahankan keyakinan mereka. Bagaimana Sumayyah dibunuh oleh majikannya, ditusuk di kemaluannya sampai tewas, karena Allah lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada jiwa dia sendiri. Dan itu yang terjadi dengan para sahabat Nabi.
iman itu harus ada cinta. Tatkala kita beriman tapi kita enggak mencintai apa yang kita imani, maka engkau tidak akan merasakan indahnya beriman. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian, iman yang wajib tuh enggak sempurna, engkau berkurang, berarti akan ada azab buat engkau ketika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Nabi SAW. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai min walidihi, daripada orang tua dia. Kalau pilihannya Nabi Muhammad alaihissalam atau orang tuanya, ketika dia memilih Nabi alaihissalam, maka di situ bukti cinta dia. Antara anak sama Nabi alaihissalam, dia lebih cinta Nabi alaihissalam. Wan nas ajma'in, dan dari seluruh umat manusia. Taib. Itu yang pertama. Allah harus engkau cintai lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lainnya. Ahibati fillah, banyak orang yang salah kaprah memahami cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan yang terjadi di antara kebanyakan kita itu kadangkala disebabkan pekerjaan, teman sejawat. Kadangkala dikarenakan hobi yang sama, maka kita cinta sama mereka. Ada cinta yang dikarenakan rupa dan bentuk, sedangkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini ada tanda-tandanya. Yang pertama, kalau bicara cintamu itu karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Cinta karena Allah itu bertambah cintanya ketika bertambah ketaatan orang yang dicintai. Umpamanya, Anda punya sahib, punya kawan. Anggap namanya Walid. Nah, Anda cinta sama dia karena Allah. Dia alhamdulillah hafal Al-Quranul Karim. Dia selalu di shof pertama di masjid. Ya. Ketika suatu hari Anda melihat Walid ini biasanya habis sholat pulang. Ketika Anda melihat Walid habis sholat maghrib enggak pulang, ya Allah, dia duduk ngaji sampai isya. Bertambah ketaatan Walid, bertambah cinta Anda sama dia. Sebaliknya, tatkala Anda melihat Walid, kok sekarang udah mulai telat-telat, biasanya dia di shof pertama, jadi shof kedua, jadi shof terakhir, kadang-kadang dia masbuk, mulai kecintaan Anda berkurang. Kenapa? Gak seperti biasanya Walid. Jadi ingat, cinta karena Allah itu akan bertambah ketika orang yang kita cintai itu bertambah ketaatannya. Dan kita akan benci sama dia ketika ketaatan berkurang, apalagi dia melakukan kemaksiatan. Kemudian bicara cinta karena Allah ini, orang itu hatinya akan lapang. Orang itu akan menjadi lebih kuat, bertambah keimanannya. Beda sama cinta-cinta yang menyimpang. Orang kalau cinta menyimpang itu biasanya sakit hati ketika kawannya itu umpamanya yang dia cintain tahu-tahu berkawan sama orang lain. Dia jadi gak suka. Kenapa? Dia mau berkawan sama siapa saja, fadhol.
Karena engkau cinta sama dia karena Allah SWT. Bukan kita ingin menguasain dia, engkau kawanku aja. Jangan bersahabat sama siapa-siapa. Enggak. Itu cinta karena Allah. Bagaimana yang pernah kita bahas pada bab yang sebelumnya. Ketika Allah Azza wa Jal mengirim seorang malaikat dalam rupa manusia. Bertanya kepada seorang laki-laki yang hendak ke kampung sebelah mengunjungi sahibnya. Ditanya nih orang, apakah engkau di tempat sahibmu itu ada nikmat dunia yang hendak engkau dapatkan, kau hasilkan? Kala enggak ada. Terus, ghair anni uhibbuhu fillah. Enggak ada, melainkan aku cinta kepada dia karena Allah SWT. Maka engkau jadi cinta sama dia. Jadi cinta karena Allah itu akan membuat kita semakin kuat, hati kita jadi lapang. Ketika sahib kita berkawan sama orang lain, nggak ada sakit hati kita. Karena cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, maka hubungan orang yang cinta karena Allah itu hubungannya hubungan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu bukan ngobrol terus ya, kerjanya ngobrol terus, ngomong terus, main terus lah. Saling mengajak kepada Allah, saling mengingatkan, itu cinta karena Allah SWT. Jadi engkau sekarang tinggal lihat persahabatanmu itu sama kawan-kawanmu karena Allah atau karena maslahat. Ada urusan dagang, dia dekat. Nggak ada urusan dagang, ya udah nggak ada lagi hubungan. Ada orang yang bersahabat selama 30 tahun, 40 tahun sampai tua-tua. Coba dilihat lagi. Apakah cintamu kepada sahabatmu karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lainnya? Kemudian yang ketiga. Masalah hati semua. Pertama dan kedua itu cinta, yang ketiga ini berbicara tentang kebencian. Dia harus benci. Benci kepada apa? Benci kepada kekufuran. Dia gak mau balik jadi orang kafir. Sama sekali. Sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke neraka. Maka orang kalau sudah seperti ini jemaah, kalau dia benci untuk dilemparkan ke neraka, maka dia benci dengan kekufuran. Dia mau diancam, mau ditindas, mau disiksa, dia tetap mempertahankan keimanannya. Atau sebaliknya, dia mau dirayu, mau diiming-imingin agar menjual agamanya, sama sekali dia tidak akan pernah melakukan itu. Karena dia benci sama kekufuran. Gak mungkin aku balik kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkanku. Aku gak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Aku dikasih uang loh. Dikasih sembako, dikasih rumah. Ini jemaah. Ada satu hal yang anda ingin mengingatkan. Kadangkala suami istri, apakah hubunganmu sama istrimu itu hanya karena urusan ya nikah aja, atau ada cinta karena Allah di situ? Sehingga seorang istri ketika melihat suaminya tidak sholat, dia benci sama suaminya. Dia benci. Ketika suaminya murtad umpamanya, maka dia langsung berpisah sama suaminya. Afwan. Ya, aku cinta kepadamu, aku cinta kepada anak-anak. Tapi Allah lebih aku cintai dari semuanya. Maka ada kondisi-kondisi yang di situ Allah menguji kita, engkau lebih cinta sama Allah yang tentunya engkau akan benci dengan kekufuran dan orang-orang yang melakukan kekufuran, atau engkau gak cinta sama Allah Azza wa Jal. Maka buat setiap muslim untuk melihat hubungan dia sama keluarga dia, apakah hanya naluri cinta yang memang ada di diri manusia, atau cinta yang engkau usahakan untuk tumbuh karena Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 376. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, imamun adil wa syabbun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi hijtama'a alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun da'athu humra'atun zatu husnin wa jamal faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajulun zakarallahu zakarallaha qalian faqadat aynah. Mutafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata, yaitu 1. Imam pemimpin yang adil, 2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, 3. Seseorang yang hatinya senantiasa dipertautkan dengan masjid, 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, 5. Orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang cantik lagi rupawan jelita, tapi dia menegaskan, sungguh aku takut kepada Allah, dan 6. Seorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta 7. Orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di tempat yang sunyi kemudian kedua matanya berlinang. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, di hadis 376 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tatkala matahari terik, kita bisa bernaung di rumah kita. Ketika jam 12 siang, matahari ada di tengah, atau jam 1, jam 2, jam 3, saat ini kita tidak ingin kulit kita tersengat oleh sinar matahari. Ada yang di dalam mobilnya dengan AC, ada yang di bawah pohon, ada yang di warung, ada yang di kantor, ada yang di kamarnya sedang istirahat, ya kita gak ingin. Dan kita tahu kalau kita berdiri tersengat matahari dalam waktu yang lama, kulit kita akan terbakar. Bagaimana dengan kejadian kelak di padang mahsyar, bahwa mentari itu akan didekatkan ketika manusia keluar dari kuburannya. Matahari itu akan mendekat kepada manusia dengan jarak 1 mil. Mungkin 1,5 kilo. Mana mungkin Ustaz? Mungkin. Gak ada yang tidak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Apakah mungkin manusia lahir tanpa bapak dan ibu? Mungkin kau akan mengatakan gak mungkin. Tapi mungkin, dan sudah ada buktinya. Nabi Adam alaihissalam. Mungkinkah seorang
lahir tanpa ada perempuan, tanpa ada rahim. Hawa istrinya Adam, dari mana diciptakan? Dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Jadi nanti matahari akan mendekat dan manusia akan tenggelam dalam keringat mereka. Biqadri amali, semua sesuai dengan kadar amal dia. Lalu Nabi alaihissalam menjelaskan, ternyata ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan. Bukan hanya 7, tapi di sini Nabi alaihissalam menyebutkan ada 7 kriteria yang orangnya akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Dari 7 orang ini, para ulama menyimpulkan bahwasanya 7 orang ini berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jal dan hubungan manusia dengan hambanya, dengan makhluk. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Tentunya imam yang adil ini kembali kepada imam yang tertinggi, kemudian yang turun ke yang di bawahnya. Seorang presiden sebagai pemimpin negara, seorang gubernur sebagai pemimpin provinsi, seorang bupati sebagai pemimpin kota atau kabupaten. Maka akan ditanya sama Allah SWT. Seorang penguasa itu mampu untuk berbuat zalim, dia kebal hukum, dia yang berkuasa. Tapi tatkala dia adil ketika menjadi penguasa, itu spesial banget. Dia gak pilih kasih, dia tidak menzalimin rakyatnya. Dalam pandangan dia, semua rakyat dia seperti sisir ya, sama rata sama dia, sama, punya hak yang sama. Maka tatkala seorang imam berlaku adil, itu spesial banget. Dia bisa mendzalimin orang tanpa ada yang menuntut dia. Tapi memang menuju kepada keadilan untuk seorang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan untuk bertindak, memutuskan, menghukum, menfonis, mengeksekusi, itu sesuatu yang berat, jemaah. Makanya Nabi alaihissalam menyebutkan tuh imam, pemimpin, penguasa yang adil akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia bisa berlaku adil padahal kekuasaan dia membuat dirinya biasanya ya semena-mena. Yang kedua, pemuda, ini berkaitan dengan hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Dikala pemuda ini diuji dengan energi dia, dengan nafsu dia yang berapi-api. Ya, kebanyakan anak muda itu ingin santai, ingin hiburan, ingin kesana kemari, lupa dengan kewajiban-kewajiban dia. Namun ada pemuda yang tumbuh besar, dia sudah ngaji jamaah. Tatkala kawan-kawannya sibuk bermain-main, dia berada di masjid. Dia menghafal Al-Quran Karim. Dia tinggalkan perkara-perkara yang haram. Sebagaimana pemimpin ketika dia mampu untuk berbuat kezaliman, tapi dia tidak melakukan kezaliman, Allah ganjar dia dengan naungan Allah. Begitu pula ketika pemuda ini dengan energi dia, kekuatan dia, dia mampu untuk banyak berbuat kemaksiatan. Kalau dia mau menikmati masa muda dia dengan hiburan-hiburan, tapi dia memilih untuk taat kepada Allah SWT, maka Allah akan berikan naungan kepada dia. Karena kalau orang tua, orang sepuh, itu tobat, itu biasa. Karena selama ini dia udah berbuat dosa, kekuatannya udah habis, gak kuat lagi dia. Jantungnya udah lemah, paru-parunya udah lemah, punggungnya udah lemah, lututnya udah gak kuat.
jari-jari kakinya udah lemes. Wajar ketika dia tobat. Tapi ketika pemuda tobat, kembali kepada Allah, menegakkan ketaatan dalam kondisi dia sedang muda, itu spesial banget. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Banyak ya pemuda-pemuda yang hatinya, laki-laki hatinya bergantung di mall. Hatinya itu ada di mall. Hatinya ada di lapangan bola. Hatinya ada di gunung. Hatinya ada di bioskop. Hatinya ada di pasar. Hatinya ada di handphone. Ada di game. Nih, laki-laki ini hatinya bergantung di masjid. Tubuh dia bawa keluar dari masjid. Tubuhnya ada di rumah. Tubuhnya ada di sawah. Tubuhnya ada di lapangan bola. Tubuhnya ada di pasar. Tubuhnya ada di kantor. Tapi hatinya bergantung di masjid. Ini menunjukkan kekuatan iman dia, jemaah. Karena dia tahu masjid itu rumah Allah Azza wa Jalla. Dan dia cinta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, nih yang berkaitan dengan bab kita. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah. Berpisahnya pun karena Allah SWT. Kematian memisahkan mereka. Dengan mereka tetap saling mencintai. Nih dua orang ini bukan cinta karena maslahat. Bukan karena ada yang dia eksploitasi dari teman dia. Bukan karena pekerjaan. Bukan karena motornya sama. Bukan karena mobilnya sama. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, Masya Allah, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang cantik, yang jelita. Allahu Akbar, jemaah. Dia bukan hendak berzina. Ini lagi rame terus, jemaah. Kadangkala bingung ya. Prostitusi artis nih online. Ya mungkin ada orang-orang yang dikasih cantik sama Allah SWT. Dan dia makan dari kecantikannya. Dia makan dari tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah sebutkan, ada laki-laki yang diajak berzina. Diajak loh. Oleh perempuan. Yang ngajak ini perempuan yang cantik jelita. Di lafaz lainnya disebutkan dia adalah wanita bangsawan. Bukan pelacur. Bukan wanita. Ya kalau pelacur kadang-kadang orang takut. Tapi ini wanita bangsawan. Cantik jelita. Fulusnya jangan ditanya. Bukan ini perempuan ngajak berzina seperti pelacur-pelacur yang ngajak berzina laki-laki. Karena dia kepingin uang dari laki-laki tersebut. Enggak. Ini perempuan bukan ingin uang. Tapi laki-laki ini yang takut sama Allah SWT. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Bukan takut aib. Bukan malu sama orang. Tapi dia takut sama Allah. Kemudian yang keenam, ini tentang hubungan sama Allah dan sama manusia. Orang yang bersedekah lalu dia sembunyikan, gak ada yang tahu siapa sedekah dia, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Berat jemaah. Ya, kalau sedekah kecil mungkin ringan, tapi ketika orang sedekah besar dia sembunyikan sampai mati gak ada yang tahu sedekah dia. Maka ini termasuk yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Dia benar-benar beramal lillahi ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi. Ya biasanya di malam hari seperti malam akhir ya. Gak ada orang di sana. Dia mengingat Allah, kemudian air matanya berlinang. Cobalah jemaah sekali-kali ya, ini yang sholat di masjid. Jangan pulang duluan. Engkau jadilah orang yang terakhir pulang. Ketika semua orang pulang, engkau masih berada di situ. Berzikir, ingat sama Allah SWT.
engkau berada di rumahnya. Ingat sama dosa-dosamu. Ingat dengan kemaksiatan yang kau kerjakan selama ini. Kemudian teteskan air mata sebagai bentuk takut sama Allah. Alhamdulillah, semoga kita bisa menjadi salah satu dari yang 7. Kalau bisa menggabungkan 2 kriteria yang ada, 4 kriteria yang ada, dengan harapan kita mendapatkan naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita sampai di sini dulu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silakan. Jazakallah. Iya. Jazakallah khair barakallahu fik, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Buskar. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana batasan suami atau istri mencintai karena Allah? Pertanyaan dari Ukti Nabila. Barakallahu fikum. Iya. Tadi kita udah sebutkan beberapa hal yang membedakan cinta karena perasaan aja, cinta emosional, sama cinta karena Allah SWT. Yang pertama, cinta itu akan bertambah ketika bertambah ketaatan pasangan kita. Istri sama suami, ngelihat suaminya gak pernah sholat duha, kok hari ini dia sholat duha. Di sini dia jadi gembira cuma. Ya Allah, alhamdulillah suamiku sholat duha. Suami yang gak pernah puasa sunnah, tahu-tahu suaminya ngomong, "Dik, besok puasa hari Senin ya, atau hari Kamis." Jadi bicara antara suami istri ini pun memang ada cinta dia, tapi bagaimana menjadikan hubungan itu menjadi hubungan yang diridhai Allah Azza wa Jal, bukan sekadar hubungan pernikahan, tapi hubungan ukhuwah Islamiyah tadi yang dibangun cinta karena Allah. Jadi bertambah cintanya karena Allah ketika dia taat sama Allah, dan berkurang ketika suaminya maksiat, berkurang cintanya sama suami. Mau gak mau, itu cinta karena Allah. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan watawasau bilhaq. Jadi cintanya itu bukan hanya ya mau romantis-romantisan ini dan itu. Enggak. Nabi menggambarkan bagaimana hubungan suami istri yang diridhai Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, rahimallahu mra'an, Allah merahmatin seorang laki-laki ya, qama minal lail fasallah, dia bangun malam, dia sholat. Kemudian setelah itu, setelah dia sholat, dia bangunkan istrinya. Dek, bangun. Ketika istrinya gak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan air. Dek, ayo sholat. Akhirnya istrinya bangun dan sholat. Warahimallahu mura'atan, dan Allah merahmatin seorang wanita, qamat minal layli fasallat, bangun malam, sholat. Kemudian selesai sholat nih perempuan bangunin suaminya. Bang, bangun. Waktunya tinggal dikit nih sholat witir. Kalau enggak suaminya enggak mau bangun, dia ambilkan air dipercikkan. Kemudian suaminya bangun dan sholat. Itu diantara yang membedakan cinta karena Allah dan cinta karena hubungan lainnya. Artinya ketika dia melakukan ketaatan bertambah cinta kita, melakukan kemaksiatan kurang iman apa kecintaan kita. Kemudian berkaitan dengan watawasau bil haq, dia saling mengingatkan kepada kebaikan, mengajak orang, mengajak pasangannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau harus tak, tafadhol Lubuk Linggau kalau ada pertanyaan. Belum ada, Rustan. Sentul, kalau ada pertanyaan. Oh, Sentul belum ada juga, Ustaz. Baik, Ustaz, ini pertanyaan kedua dari Muskat mengenai kaum Ansor dan Muhajirin. Pertanyaan dari Ukti Diana. Ansor dan Muhajirin kan terpisah sejauh 600 km. Siapa yang mentarbiah Ansor sehingga mereka punya akhlak yang demikian mulia sampai-sampai mereka menawarkan apa yang mereka miliki? Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Iya. Ini pertanyaan yang menarik sekali jemaah. Siapa sih yang mendidik orang-orang Ansor bisa seperti itu? Bahkan Allah menyebutkan walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim. Mereka adalah orang-orang yang tinggal lebih dahulu di kota Madinah dan beriman lebih dahulu di kota Madinah.
Siapa yang mentarbiah mereka? Yang pertama Rasulullah SAW. Mulai dari 6 orang terjadi Baiatul Aqabah pertama. Baiatul Aqabah ya. Waktu itu belum baiat, mereka diajak masuk Islam. Kemudian setelah itu datang 12 orang. Kemudian setelah itu 70 orang. Nabi yang mendidik mereka. Ketika di Baiatul Aqabah yang pertama, ketika hanya belasan orang yang datang, itu Nabi SAW mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk mendidik orang-orang Ansar. Jadi Mus'ab bin Umair itu kira-kira dari tahun 12 kenabian, dia setahun berada di kota Madinah. Di situ dia membacakan Al-Quran kepada mereka, membacakan hadis-hadis Nabi kepada mereka, sehingga mulai sholat berjamaah di sana. Itu Mus'ab bin Umair. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya sama Mus'ab bin Umair ya. Seorang pemuda, pemuda Mus'ab bin Umair, anak orang kaya. Bagaimana kulitnya itu, bahasa Jawanya itu belum sumi jamaah, seperti kulit ulang yang lepas ya. Kadang-kadang kita melihat ada orang ya karena kurang perawatan, karena susahnya hidup dia. Itu Mus'ab bin Umair. Jadi selama 1 tahun Mus'ab bin Umair itu melanjutkan apa yang telah Nabi sampaikan kepada orang-orang Ansar. Dan di masa Mus'ab bin Umair itu banyak orang-orang Ansar yang masuk Islam, sehingga ayat-ayat Quran yang dibacakan kepada mereka. Ini jamaah, jadi mendidik orang itu, contohlah bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat. Bukan hanya dengan omongan belaka, bukan hanya dengan konsep, teori, macam-macam, tapi membacakan Al-Quranul Karim. Semuanya ada dalam Al-Quranul Karim yang diperlukan untuk menciptakan karakter yang mulia. Orang suka sama cerita, ada ceritanya Nabi Nuh, ada ceritanya Nabi Yusuf, ceritanya Nabi Musa, ceritanya Nabi Ibrahim. Itu yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair kepada orang-orang Ansar, dan disampaikan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga terbentuk sebuah kekuatan iman yang begitu agungnya daripada sekedar anak-anak dikasih teori-teori. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Berikutnya pertanyaannya dari Muskat lagi. Bagaimana implementasi kita untuk menunjukkan cinta kita kepada saudara sesama muslim selain dengan mengorbankan harta seperti kawan Ansar, penolong muhajirin? Karena harta yang kita pegang adalah amanah suami yang harus kita jaga, dan kita tidak bisa bebas menggunakannya. Nah, barakallahu fikum. Iya, mungkin itu nanti akan kita bahas di hadis-hadis yang selanjutnya. Tapi karena sudah ditanyakan di sini, mungkin Anda sebutkan beberapa hal sebagai implementasi cinta kita kepada saudara kita. Yang pertama, gembira dengan kegembiraan dia. Itu cinta karena Allah SWT. Kalau saudara kita bahagia, kita ikut bahagia sama dia. Kemudian, kalau kita harta gak bisa, doa. Doakan saudaramu. Ketika dia ada, ketika dia tidak ada, salah satunya dengan mengatakan kepada saudara kita, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai implementasi kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Ansar itu ketika mereka punya uang, mereka membantu dengan uang mereka. Ketika mereka tidak punya uang, mereka membantu dengan memberikan semangat, memberikan dukungan kepada orang-orang Ansar. Salah satunya tadi kita bicara dengan mendoakan dia, memberikan nasihat kepada dia. Ketika dia sakit, kita mengunjungin dia. Ketika dia minta nasihat, kita kasih nasihat dia. Ketika berjumpa dengan dia, kita ucapkan salam kepada dia. Itu mungkin termasuk hak-hak yang akan menumbuhkan cinta dan bukti cinta kita kepada saudara kita. Jadi bukan urusan uang aja jemaah, tapi uang ini termasuk yang menjadi bukti besar ya, karena kita cinta sama uang, tapi kita berbagi sama dia gitu. Kalau yang lainnya mungkin urusan nasihat, macam-macam, biasa. Tapi kalau kita berani berbagi harta kepada orang-orang yang kita cintai, itu menjadi bukti antum lebih mencintai saudara antum daripada uang antum. Cuma karena sebagai istri tadi, karena tidak bisa seperti itu Ustaz, masih banyak cara lain. Seperti yang baru saja
diuraikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair. Berikutnya pertanyaan dari jamaah Zoom. Yang pertama dari Ukti Selfie AA. Bismillah, semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Saya ingin bertanya Ustadz. Amin. Saya bingung Ustadz, jikalau saya melakukan ibadah, contoh seperti sholat, saya selalu takut sholat saya tidak sempurna dan tidak benar, bahkan saya takut tidak diterima Allah. Bagaimana Ustadz cara menghilangkan pikiran seperti itu? Saya takut Allah tidak ridho kepada saya, dan tentang bagaimana memberi nasihat untuk keluarga agar mereka sholat, saya sudah sering mengingatkan tetapi tidak dihiraukan. Saya takut keluarga saya membuat Allah murka, dan saya takut mereka di neraka. Berikan nasihat Ustadz untuk orang tua Ana dan adik-adik Ana. Jazakallah khair Ustadz. Oh iya Ki. Nah, di sini ada dua pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan sholat dalam kondisi kita takut tidak diterima. Iya, kalau bicara takut tidak terima, itu hal yang baik. Itu menjadi modal kita untuk memperbaiki. Ibadah itu akan diterima oleh Allah SWT karena terkumpul di dalamnya dua persyaratan. Yang pertama, ikhlas. Maka kalau engkau takut tidak diterima, lihat apa mungkin memang ada niat yang enggak benar. Ketika engkau ikhlas lillahi ta'ala, alhamdulillah, ini menjadi modal engkau untuk diterima. Yang kedua, berkaitan dengan praktek sholat tersebut. Apakah sesuai dengan ketentuan Nabi alaihi salatu wasallam atau tidak? Kalau engkau sudah merasa, alhamdulillah, insyaAllah Ustaz, udah sesuai, Anda udah belajar, Anda udah ngerti, ya, engkau sudah buruk sangka sama dirimu, sekarang engkau berbaik sangka sama Allah SWT. Ya Allah, sholatku ya kurang lebih lah ya Allah, mungkin secara ikhlas engkau tahu, secara aturan udah aku ikutin, tapi kadangkala khusyuk itu hilang dari sholat kita, maka minta maaf sama Allah SWT. Kita tetap takut tidak diterima, tapi kita juga harus berharap sama Allah SWT. Seorang muslim itu beribadah kepada Allah raghaban wa rahaba, berharap dan takut. Jadi harap-harap cemas harus selalu ada di diri kita. Sehingga bagaimana menghilangkan perasaan tersebut? Selesai sholat kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun sama Allah SWT. Jadi memang perasaan takut itu jangan sampai membuat kita putus asa. Karena setan kadangkala membisikkan kepada kita agar kita meninggalkan sholat akhirnya. Udah lah, kok ada apa capek-capek sholat. Nggak diterima sholatmu. Ada gunanya yang kau sholat. Ada yang seperti itu mengatakan coba. Maka untuk menghilangkan perasaan itu, kita istighfar. Nah, bisa jadi sholat ana banyak kekurangan, Allah gak menerima, tapi Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penerima taubat, dan ana akan beristighfar. Sehingga perasaan itu terusir. Adapun yang kedua, berkaitan dengan memberikan nasihat kepada orang tua. Ya jemaah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan sabarlah engkau. Kita disuruh menyuruh keluarga kita salat dan disuruh bersabar. Jadi anti dalam proses mengajak keluarga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, modal utamanya adalah sabar. Bisa jadi hari ini mereka tidak mendengarkan. Besok gak mendengarkan, lusa gak mendengarkan, jangan berhenti memberikan nasihat. Hanya kita perlu memilih waktu-waktu yang tepat. Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah mengajak kaumnya untuk taat kepada Allah, kepada Allah Jalla Jalaluh, itu selama 950 tahun. Sabar yang begitu indahnya jam. Bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya Allah, aku itu selama
ngajak mereka agar engkau mengampuni mereka. Apa yang dilakukan oleh kaumnya? Tangannya itu dimasukkan ke telinga. Lalu kayak kainnya itu, bajunya atau sarungnya dibuat penutup kepala mereka. Ditinggal Nabi Nuh alaihissalam. Diabaikan. Aku ajak mereka siang malam. Segala cara aku tempuh. Terang-terangan udah. Sembunyi-sembunyi udah. Datangin ke rumah mereka udah. Tapi gak ada hasilnya. Sabar. Jadi anti harus berusaha melihat cara-cara yang mungkin manjur. Tapi juga gak ada jaminan jemaah. Kita hanya berusaha. Yang memberikan hidayah itu Allah Azza wa Jal. Kita semua tahu bagaimana kondisi istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Kita juga tahu bagaimana kondisi salah satu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun berdakwah, istrinya enggak beriman. Dan anaknya pun tenggelam di dalam azab Allah SWT. Intinya tetap bersabar, berusaha, dan terus mendoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, tafadhol sentuh kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan saya mengenai hadis yang nomor 376 tadi, yang poin nomor 5, orang yang dibujuk oleh seorang wanita yang cantik lagi rupawan, maka dia mengatakan sungguh aku takut kepada Allah. Apa ini berlaku juga pada seorang laki-laki yang ya kemudian wanita, jadi wanitanya yang digoda kemudian mengatakan itu, apakah berlaku juga seperti itu? Dan yang keduanya, bagaimana nasihat Ustaz bagi kami para ibu, kiranya amalan mana yang paling mudah kami lakukan di antara tujuh ini gitu Ustaz, supaya kami dapatkan naungan. Wa iyyaki. Naam jamaah. Kalau yang berkaitan dengan laki-laki yang diajak wanita, maka lawannya perempuan yang diajak laki-laki. Masuk pula. Ketika ada perempuan yang digondain sama laki-laki yang tampan, yang rupawan, yang dia bangsawan juga, bukan laki-laki, nakal. Kemudian dia mengatakan, ini akhawfullah, insya Allah dia masuk. Karena dua hal ini terjadi sama laki-laki dan terjadi sama perempuan. Jadi ketika seorang wanita, subhanallah, anak ingat dengan kisah ada seorang wanita itu diperkosa. Dia tinggal di sebuah rumah. Tahu-tahu datang laki-laki masuk ke rumahnya yang mungkin udah kenal sama orang itu. Kemudian diperkosa, dihubungin. Dalam kondisi dia diperkosa itu, perempuan ini meletakkan tangannya di lampu, dulu lampunya kayak dari minyak itu jemaah. Dia letakkan jarinya itu di minyak itu. Laki-laki ini tak heran deh, kenapa kau letakkan tanganmu di situ? Iya, agar aku tidak merasakan kelezatan kalau memang itu ada dari perbuatanmu ini. Aku takut diazab sama Allah SWT. Itu laki-laki langsung tobat ketika melihat keimanan perempuan ini. Subhanallah ya. Berarti laki-laki dan perempuan masuk dalam kategori yang ini. Baik, kalau bicara buat perempuan itu, yang mana yang mudah? Ya, yang terakhir itu mudah buat perempuan. Kenapa? Karena dia memang sering menyendiri di rumahnya. Dia kesepian di rumahnya. Suaminya bekerja keluar. Ada perempuan-perempuan yang gak punya anak. Atau anaknya udah pada gede. Pergi mereka. Engkau berada di tempat yang sunyi. Itu menjadi momentum untuk mengingat Allah SWT. Tanpa ada yang melihat diri. Makanya sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada sholat dia di masjid. Gak ada yang ngelihat engkau di rumah. Itu kesempatan. Jadi insya Allah kalau ana lihat ya. Yang paling mudah buat perempuan yang gak butuh keluar duit,
Karena kalau bicara sedekah tadi dikatakan fulusnya suami nggak punya fulus, tapi Nabi Alaihissalam memerintahkan wanita untuk sedekah dari apa yang dia miliki, sampai dia punya cincin, dia punya anting, dia punya gelang. Bagaimana Nabi Alaihissalam mengatakan tasaddaqna, wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, aku melihat kebanyakan kalian menjadi penghuni neraka. Maka di sini yang nomor 6 dan 7 ini yang rasa bisa dilakukan wanita, sehingga dia menjadi salah satu dari yang mendapatkan naungan Allah pada hari yauma la dhilla illa dhillu. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Boleh, dua lagi Ustaz. Nah. Ya, yang pertama dari jamaah YouTube, Ustaz izin bertanya, bagaimana realisasi cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah harus memutus hubungan keluarga dan lingkungan masih dikasih dalam acara bid'ah? Bikasa, semoga dipahami. Ya, barakallahu fikum. Ahibbati fillah, bicara cinta karena Allah, benci karena Allah. Ingat, kadangkala cinta dan benci ini berkumpul. Kapan berkumpulnya? Berkumpul ketika yang kita cintai, yang kita hadapin adalah seorang muslim yang melakukan kemaksiatan. Seorang muslim yang melakukan kemaksiatan. Kita harus cinta, dia muslim. Maka kita cinta sama dia. Tapi kita juga benci sama dia. Karena ada kemaksiatan yang dia kerjakan. Tapi apa konsekuensi kita ketika kita melihat saudara kita berbuat maksiat, kerabat kita, orang tua kita? Kita harus cinta dan benci karena Allah SWT. Bentuk cinta kita karena dia muslim, kita benci dengan kemaksiatannya dan pelaku kemaksiatan ini. Tugas kita adalah memberikan nasihat, ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, mendoakan mereka. Ada kondisi-kondisi yang disebut dengan hajar, meninggalkan mereka, memutus hubungan sama mereka. Kalau memang itu, jadi bicara memutus hubungan sama pelaku kemaksiatan atau pelaku bid'ah, itu melihat kondisi. Kalau yang kita takutkan diri kita, anda takut terpengaruh sama mereka dalam kemaksiatan mereka, maka kita tinggalkan. Tapi kalau kondisinya enggak, anda ingin mengajak mereka, Ustaz. Anda berharap mereka dapat hidayah dari Allah SWT. Jadi kadang-kadang kita memutuskan hubungan sama mereka itu dengan harapan mereka sadar. Kemana fulannya? Kok gak pernah datang ke sini? Kita sebutkan gak kalian, kalau aku bermajlis sama kalian yang ada riba, ngomong ini, itu, afwan. Kalau kalian tinggalkan kemaksiatan tersebut, aku balik ke sini. Maka memang harus dipertimbangkan. Apa yang dilakukan berkaitan dengan keluarga yang mungkin mereka melakukan perkara-perkara yang dibenci. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalamnya, dia terus dekat sama orang tuanya, baik sama orang tuanya. Tapi pada akhirnya orang tuanya yang mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan Ustaz, Ukti Fihaura, tafadoli untuk langsung bertanya dengan mengunmute dan mematikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang izin bertanya, jika ada seorang wanita, dia itu berselingkuh, lalu dia sudah bertaubat. Sang suami itu menerima dia kembali, namun kadang sang suami itu bersikap dingin. Apakah tugas sang istri terima? Lalu apa yang harus dilakukan sang istri menghadapi suaminya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jemaah. Ya. Yeah. Ketika seorang istri atau seorang suami berzina atau berselingkuh dengan cara mungkin yang tidak sampai ke zina, salah satu kesempurnaan tobat dia adalah dia memohon ampun kepada Allah SWT, beristighfar kepada Allah dan memperbanyak amal soleh tanpa harus memberitahu pasangannya.
itu aib, itu dosa. Jadi jangan dikasih tahu kepada pasanganmu. Cukup untuk engkau bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau ketahuan atau sudah disampaikan kepada suami bahwasanya dia melakukan ini dan itu dan dia telah bertobat, namun kadangkala suaminya menerima tapi dingin, yang udah gak respect lagi sama istri, mungkin suami juga sedang berpikir untuk menceraikan istrinya, atau sedang bingung juga suami apakah dia akan tetap bersama istrinya atau dia akan berpisah. Pada kondisi seperti ini, maka hendaklah istri banyak-banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah. Itu salah satu dampak dosa. Maka engkau perbaiki hubunganmu sama Allah dan terima kondisi suami karena dia sedang sakit hati. Semoga ketika engkau memperbaiki hubunganmu sama Allah SWT, nanti Allah memperbaiki hubunganmu sama suamimu. Karena ya udah jemaah, semua orang kita tahu berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, yang kembali kepada Allah SWT. Maka nasihat anak, nanti usahakan tiap hari sholat duha, selesai sholat duha nanti membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Terus dawam kenal itu. Malam hari kalau bisa sholat malam, puasa sunnah. Semoga dengan cara seperti itu suami melihat diri anti telah berubah menjadi lebih baik, dan cinta itu akan tumbuh kembali insyaallah. Hadza wallahu alam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.